Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anakku, kembali lagi dengan saya. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita pekan lalu, di mana pekan lalu kita sudah belajar tentang gerak lurus peraturan dan gerak lurus perubahan peraturan. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, di mana semua yang sudah kita pelajari pekan lalu itu kita pakai kembali, kita gunakan kembali semua, sehingga jika ada materi yang belum dipahami pekan lalu, silakan kalian pelajari kembali, kalian buka kembali video yang tentang GLB dan GLBB, sehingga ketika kalian sudah paham semua tentang GLB dan GLBB, hari ini akan sangat mudah, ya. Nah, sebelumnya untuk mempermudah juga, gitu ya, mempermudah pembelajaran kita hari ini, silakan kalian unduh modul 5 tentang gerak parabola yang sudah dibagikan di Google Classroom kalian. Baik, hari ini mau ngapain? Nah, hari ini kita bahas modul 5 gitu ya. Silakan kalian unduh terlebih dahulu modul 5 tentang gerak parabola. Nah ya, gitu ya. Lalu pertanyaannya apa hubungannya dengan pekan lalu? Oke, kita lihat. Nah, tujuannya apa hari ini? Tujuannya hari ini itu kita hanya dua sebetulnya ya. Hanya dua. Di mana pertama kalian bisa menjelaskan apa itu gerak parabola, gitu ya. Jadi ya itulah intinya. Jadi apa sih gerak parabola itu, seperti apa, gitu kan, sudah harus bisa menjelaskan. Yang kedua adalah kalian bisa memisahkan masalah terkait gerak parabola. Nah, sebetulnya gerak parabola itu sendiri adalah masalah atau kasus dari GLB dan GLBB, gitu ya. Jadi ketika GLB dan GLBB yang sudah paham, sudah bisa menyelesaikan masalah di GLB dan GLBB secara terpisah. Jadi ada GLB, ada GLBB gitu ya, ada kasus GLB, ada kasus GLBB. Hari ini kita gabungkan. Jadi GLB dan GLBB kita gabungkan jadi satu, disebut dengan gerak parabola. Oke. Nah, gerak parabola. Pengertian. Nah, apa sih gerak parabola itu? Nah, parabola ini gitu ya, singgul disebut dengan gerak peluru atau gerak proyektil gitu ya. Nah, apa itu gerak parabola atau gerak peluru ini? Gerak peluru itu adalah perpaduan antara dua gerak. Gerak lurus perubahan peraturan dan gerak lurus beraturan atau GLB dan GLBB, gitu ya. Nah, kalau sebelumnya pertemuan pekan lalu itu kita pisah nih antara GLB sama GLBB, ada soal atau kasus tentang GLB saja, ada kasus tentang GLBB saja. Nah, hari ini kita gabungkan. Jadi kita gabungkan keduanya nih, antara GLB sama GLBB, gitu ya. Sehingga saya tekankan kembali, jika GLB sama GLBB-nya belum paham, belum, masih banyak yang tidak mengerti, ulang kembali materi, gitu ya. Ditonton kembali video, dibaca kembali modul 4.2, gitu ya, dan LKPD-nya. Nah, karena hari ini kita pakai semuanya, gitu ya. Jadi semua rumus-rumusnya kita pakai lagi. Nah, kita lihat sekarang. Jadi ada dua komponen di GLB, di gerak parabola ini. Ada GLB dan ada GLBB. Nah, yang mana GLB sama GLBB-nya? Kita lihat sekarang. Di gerak parabola terdiri dari dua sumbu, ada sumbu X dan ada sumbu Y. Nah, di sumbu X itu nanti ada kecepatan juga di sumbu X dan ada kecepatan di sumbu Y, gitu ya. Nah, gerak parabola ini, gitu ya, gerak parabola ini nanti akan memiliki kecepatan awal atau V0, gitu ya. Ini salah satu kasus dari gerak parabola. Jadi ada berapa jenis lagi? Misalkan ada yang dari atas di tembakannya, ada yang dari keringan tertentu gitu ya. Nah, tapi ini kasus parabola yang sering ditemui seperti ini. Nah, nanti ada bola atau ada partikel ditembakkan gitu ya, ditembakkan dengan sudut tertentu. Nah, arus sudutnya. Jadi kalau mau gerak parabola harus ada sudutnya gitu ya. Contoh nanti si kecepatan ini kita proyeksikan ke X dan ke Y, gitu ya. Ini kita bahas tentang vektor. Jadi karena ini kecepatan, jadi dia vektor, di arahnya itu berpengaruh, gitu ya. Nanti kita proyeksikan ke X dan ke Y. Makanya ini ada kecepatan awal di X, V0 atau V0X, ada kecepatan awal di Y, V0Y, gitu ya. Nah, nanti apa saja yang akan kita pakai dari GLB dan GLBB? Pertama, di GLB dan GLBB kita pernah tahu tuh bahwa di ketinggian tertinggi itu kecepatannya 0. Nah, tapi kalau di parabola tidak 0 mutlak, gitu ya. Yang 0 hanya di komponen Y-nya saja, di VY-nya 0. Tapi VX-nya enggak, VX-nya akan tetap, gitu ya. Nah, jadi
kalau kita lihat seperti ini, bahwa yang GLBB itu adalah yang Y. Jadi GLB ini adalah sumbu Y, sedangkan yang GLB itu ada di sumbu X. Ya, jadi kalau di sumbu X, awalnya VX0, dia akan terus VX0, dimanapun akan terus VX0, jadi dia konstan kecepatannya. Ya. Jangan kalau GLBB, ya, yang di sumbu Y, dia berubah, mau dimana itu berubah. Jadi ketika dia di paling atas, dia 0 nilainya. Ya, karena apa itu? Kita udah bahas tuh di GLBB ketika dia ada di posisi paling teratas, dia 0 kecepatannya. Ya. Nah, dalam kasus ini, dalam kasus gerak parabola, yang 0 itu adalah yang komponen Y-nya saja. Jadi hanya Y-nya saja yang 0. Gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, kita teruskan. Nah, yang tadi saya bilang bahwa gerak parabola ini punya beberapa jenis. Yang tadi kita bahas itu adalah yang pertama nih, di mana gerak benda gitu ya membentuk gerak parabola ketika diberikan kecepatan awal dan sudut elevasi tertentu gitu ya. Secara garis horizontal. Jadi ketika garis horizontal dia diberi kecepatan awal dan diberikan sudut tertentu, theta misalkan. Nah, dia akan seperti ini gerakannya. Gitu ya, gerak parabola. Nah, yang kedua, jenis yang kedua adalah ketika diberikan kecepatan awal tapi pada ketinggian tertentu gitu ya, sejajar dengan sebuah horizontal. Jadi ketika ada ketinggian tertentu, misalkan ini ada ketinggian gitu ya, dia tembakan lurus horizontal. Horizontal tembakan lurus. Jadi dia akan turun ke bawah kan gitu ya. Jadi lurus tembakannya. Kalau yang ini yang ketiga, gerakan benda berbentuk parabola ketika diberikan kecepatan awal pada ketinggian tertentu dengan elevasi tertentu. Jadi ketika ada disiapkan sebuah gedung gitu ya, jadi ke sudut-sudut dan ke kecepatan. Nah, gitu. Ya. Jadi sinar sudutnya nih terhadap garis-garis horizontal. Jadi ketika dia bentuk parabola sampai sini, ini kan titik parabolanya ya, titik ujungnya, dia akan terus ke bawah. Ke bawah gitu ya. Nah, ini yang ketiga. Ya. Jadi ada tiga jenis tentang gerak parabola. Lanjut. Nah, persamaannya. Persamaannya semua kita menggunakan tentang GLB dan GLBB gitu ya. Jadi apa yang sudah kita pelajari pekan lalu itu diingat kembali gitu ya. Nah, kita sekarang kita lihat. Semua sudah kita bahas tentang rumus ini. Nah, ini V0 ya. Tadi kita lihat ya, ketika ada sudut, ketika ada sini ada kecepatan awal. Ketika ada kecepatan awal V0, ketika dia ada ke sini VN0x, ini ada sudut ya. Ini ada ke sini. Ada V0y, karena di sini sudutnya, maka V0x menjadi V0 cos theta, gitu ya, karena dia mengapit sudut. Sedangkan yang V0y-nya, karena dia tidak mengapit sudut, dia menjadi V0 sin theta, gitu ya. Ingat ya tadi ya, jadi ketika ada ini kecepatan awal, ini kecepatan Vy, gitu ya, ini ada Vx, di sini sudutnya, nah, maka yang Vx-nya menjadi V0 cos theta. Tapi ketika sudutnya nggak di sini, tapi di sini misalkan ini alfa, makanya ini yang si Vy-nya menjadi cos. Jadi Vy sama dengan V0 cos alfa. Ini pun sama, di Vx-nya menjadi Vx sama dengan V0 sin alfa. Jadi kalau ini alfa ya, jadi jangan terpaku, oh, kalau X harus cos, enggak. Jadi tidak seperti itu. Ya, jadi tidak selalu seperti itu. X tergantung sudutnya di mana, gitu ya. Nah, lihat, teruskan. Nah, lihat ya. Kalau yang di graf sumbu X, karena dia GLB graf lurus berbaturan, gitu ya. Maka dia mau di mana pun posisinya, dia akan tetap sama V0 cos theta aja di mana pun, gitu ya. Nah, si jaraknya pun, jaraknya ketika kita pengen nyari jarak sumbu X gitu ya, tersumbu X, maka dia sama seperti GLB gitu ya, dimana S sama dengan V kali T gitu ya, ini V nya V0 cos theta kali T. Nah. Oke ya, nah ini sampai sini dulu, kita ke yang ke sumbu Y ini adalah GLBB
Tadi sudah saya jelaskan, sin dia menjadi V0, sin kata. Nah, ketika dia ada di, kita pengen nyari kecepatan pada T tertentu atau pada waktu tertentu, kita pakai rumus dari GLBB. Apa rumusnya dari GLBB? V, VT, sama dengan V0, min, AT, atau plus AT gitu ya. Nah, tapi G ini karena dia melawan gravitasi, dia menjadi min GT gitu ya. Nah, karena kan si gravitasi ke bawah ya, gitu. Kita kan nyarinya ke atas nih. Dia melawan gravitasi, dia menjadi minus. Si A-nya, karena dia hanya berpengaruh terhadap gravitasi, maka si A-nya menjadi kecepatan gravitasi. Nah, dalam kasus ini, dalam kasus terkena bola, kita abaikan gesekan udara, gitu ya. Jadi kita nggak tinjau gesekan udara yang ada yang terjadi. Oke. Okay. Nah, yang si Y-nya ini sama ya, sama seperti GLBB kemarin kita sudah bahas bahwa Y sama dengan apa kemarin? Y0T min setengah AT kuadrat gitu ya, sama seperti itu. Si A-nya menjadi G ya. Nah, ini dari mana? Kalau ini T max ini adalah waktu pada Y maksimum atau pada ketinggian maksimum. Nah, gimana caranya? Nanti kita bahas. Jadi ada slide tertentu, apa slide khusus tentang penjelasan T maksimum, Y maksimum, T maksimum gitu ya, TDX maksimum, kita kan ada penjelasannya. Jadi saya lihat lagi, slide yang lain gitu ya. Oke, itu lihat ya. Teruskan. Nah, seperti yang saya sudah ceritakan bahwa ada penjelasan lebih lanjut tentang waktu tertinggi. Ya, nah, waktu tertinggi itu apa? Jadi ketika kita melempar sebuah partikel gitu ya, secara parabolik gitu ya, punya sudutnya, dia akan berada pada tingkat tertinggi. Pada saat kapan? Pada saat kecepatan sumbu Y-nya bernilai 0 atau VY-nya bernilai 0. Sedangkan kalau VX tetap ya, VX tak berubah. Nah, ini AB itu kalau misalkan sini ada A, B itu tertinggi gitu ya. Sedangkan di ujungnya inilah C. Ya, nah. Syarat dari titik tertinggi ya, syarat buat posisi di B ini atau di posisi tertinggi ini, si kecepatan sumbu Y-nya atau VY-nya sama dengan 0. Itu intinya. Gitu ya. Itu jadi syarat untuk bisa menentukan waktu tertinggi. Nah, sekarang kita lihat, kita pakai gunakan persamaan dari GLBB. Apa persamaannya? Persamaannya adalah Vy sama dengan V0 gitu ya. V0 min GT kan gitu ya. Min GT. Karena ini Vy, makanya ini adalah V0Y gitu ya. Dia kan GLBB. Yang GLBB itu adalah kecepatan di sumbu Y, bukan di sumbu X. Kalau di sumbu X dia GLB ya, beraturan. Nah, Vy di tinggi tertinggi adalah 0 nilainya, gitu ya. Ini V 0 itu apa tadi? V 0 sin theta min GT. Pindah ruas, ini min jadi positif ya. GT sama dengan V 0 sin theta. Kita pengen nyari apa? Kita pengen nyari T-nya saja. T-nya berarti menjadi V0 sin theta per G ya, sama ya, sama dengan yang mana nih, yang atas ya, yang ini sama. Nah, sekarang ada rumus cepat, saya sebut dengan rumus super. Rumus supernya adalah akar 2H per G. Dari mana ini? Kita belum bahas sebetulnya, cuman H ini atau H inilah titik tertinggi. Jadi ini, kalau ini adalah B adalah titik tertinggi, kita cari berapa H-nya nih. Ini H nih. Ya, ini H itu ini. Nah, H itu punya persamaan. H itu sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Dari mana nanti kita akan bahas. Cuman ini intinya itu ini. Nah, coba kita masukkan ke sini. Kita masukkan ke sini. Dia menjadi akar besar ya, karena banyak 2. H-nya berapa ini ya? H-nya ya. V0 kuadrat sin kuadrat theta gitu ya, per 2G per besar lagi G, ini G ini nih ya gitu. Nah, ini coret ya, duanya coret. Nah,
tinggal akar P kuadrat sin kuadrat teta per G kuadrat. Ini kan semuanya kuadrat, kita bisa buat seperti ini. Kita bisa buat menjadi V0 sin teta per G kuadrat. Nah, karena akar dan kuadrat saling menghilangkan, jadi hasilnya sama ya. V0 sin teta per G, sama seperti yang ini gitu ya. Oke, jadi ini adalah persamaan cepatnya, atau persamaan kalau diketahuinya hanya ketinggian saja gitu ya. Jadi kita bisa tahu ini disebut dengan rumus super. Lanjut. Oke, sekarang adalah waktu sama udara. Oke. Tadi kita sudah bahas waktu dari awal ke titik tertinggi. Ini kan titik tinggi ya. Tadi ini adalah A, ini B. Ini B saat di bawah, ini C misalkan gitu ya. Nah, yang di sini itu adalah waktu dari sini ke sini, atau dari sini ya. Dari sini ke sini gitu ya. Nah, tadi kita sudah tahu nih waktu dari A ke B itu berapa? Berapa? TAB ini sama dengan V0 sin teta per G. Karena dia hanya dipengaruhi oleh gravitasi, maka waktu dari A ke B sama dengan waktu dari B ke C. Sehingga waktu dari A ke C hanya 2 kali saja. Jadi untuk TAC tinggal 2 kali saja gitu ya, 2 kali dari TAB. Seperti itu saja. Oke ya, teruskan ya. Nah, sekarang tentang tinggi maksimum. Tadi persamaannya udah kita pakai gitu ya. Kita pakai. Nah, dari mana persamaan ini? Kita lihat sekarang. Kita pakai lagi tuh persamaan dari GLBB gitu ya. Kita lihat. Di mana GLBB-nya apa? Di GLBB Y sama dengan V0 T gitu ya. Min setengah GT kuadrat gitu ya. Kalau di GLBB ya. Nah, karena ini Y, maka V0 juga V0Y. Jadi Y sama dengan V0Y dikali T min setengah T kuadrat. Ingat, yang kita cari adalah Y maksimum atau ketinggian maksimum ya. Jadi Y max sama dengan V0, Y-nya itu kan sin teta ya, kalau V0Y itu ya. Nah, T-nya ketika Y maksimum, maka T-nya pun T maksimum. T maksimum itu apa? T maksimum itu adalah, tadi apa? V0 sin teta, sin teta per G gitu ya. Nah, min setengah G ini pun sama. V0 sin teta per G dikuadratkan. Ini kan kuadrat ya. Dikuadratkan. Nah, ini ketika ini diturunkan terus akan mendapatkan hasil ini. Ya. Cara menghafalnya adalah ini. Hari, H itulah H ya. Ini hari. Jadi boleh H, tinggi maksimum itu ya. Boleh Y maksimum. Bebas ya. Ini, kalau pakai sama ini berarti dia hari di mana Vovo, karena dia V kuadrat 2 ya, V kuadrat Vovo senang, ini senang sin ya, senang-senang karena dia 2 kuadrat bersama 2 gorila 2G gitu ya. Nah, itu seperti itu cara menghafalnya ya. Lanjut, ada apa lagi? Jangkauan maksimum. Oke, tadi kita sudah bahas tentang tinggi maksimum. Kalau jangkauan maksimum, lihat ya, jangkauan maksimum itu tadi kan kita dari A ke B terus ke C gitu ya. Nah, ini adalah dari sini nih, dari yang A ke C. Tapi yang horizontalnya nih ini nih. Ya, ini disebut dengan jangkauan maksimum. Nah, karena dia pengennya yang ini horizontal X di mana horizontal lagi LB gitu ya. Sehingga ya gampang. Berarti pakai rumus GLB aja. X sama dengan V kali T. Karena di X, maka V-nya adalah VX. Dimana VX adalah V0 cos theta. Kan gitu ya. Masih TAC aja tinggal masukin. TAC sama dengan ini kan. Nah, secara kalkulus atau secara trigonometri, ini bisa kita ubah menjadi sin 2 theta. Ya. Jadi kalau cos theta, ya, ketemu dengan 2 sin teta, dia menjadi sin 2 teta gini ya. Jadi 2
cos theta kali sin theta, dia menjadi sin 2 theta. Ya, ini sifat dari trigonometri. Oke ya. Kita lanjutkan. Nah, ini ada hubungan antara X max dengan H gitu ya. Hubungannya adalah X per H sama dengan 4 per tangen alfa. Nah, kalau kita buktikan, tuh bisa kita buktikan, dia menjadi X maksimum itu apa tadi? V0 cos theta 2 V0 sin theta gitu ya. Per G per, ini H-nya, V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Nah, ini G-nya coret, V0-nya coret 2 dengan V kuadrat, V0 kuadrat. Dia menjadi X per H sama dengan 2 ini ke atas ya. Jadi dia 4 cos theta sin theta per sin kuadrat theta. Ini karena kuadrat hilang sin atasnya, menjadi 4 cos theta per sin theta. Cos per sin dia menjadi tangen, 4 per tangen theta. Jadi sin cos per sin, cos per sin sama dengan 1 per tangen, karena sin per cosnya sama dengan tangen theta gitu ya. Ini theta, 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 seperti itu gitu ya. Kita lihat soalnya sekarang. Baik ya, oke, kita teruskan ya. Sekarang apa? Oke, soal. Oke, kita lihat ya, ada apa di sini? Kita lihat. Nah, ada di titik P di atas tanah, sebuah bola dilemparkan dengan kecepatan awal, ya, kecepatan awal 20, terus aja dulu V0 kemudian 20 meter per second. Dan sudut elevasi alfa misalkan 37 derajat. Di sini udah kasih tahu nih. Ya, sinnya itulah 0,6. Jika G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, berapakah kecepatan bola pada saat T sama dengan 0,4 sekon? Nah, dia mintanya apa? Mintanya adalah berapakah kecepatan bola saat T sama dengan 0,4 sekon. Nah, oke, sekarang kita lihat. Pertama, kita harus tinjau dulu nih. Tinjau dulu setiap komponennya. Jadi kita tinjau pertama. Tinjau gitu ya. Sumbu X itu apa? GLB. Gitu ya. Berarti kalau GLB, kita tinjau dulu nih kecepatannya. Kan dia minta kecepatan saat 0,4. Ya. Karena di GLB, di parabola, kecepatan itu punya dua komponen, punya komponen X dan punya komponen Y gitu ya. Nah, ini GLB, ini GLBB. X GLB, yang Y GLBB. Jadi kita tinjau satu persatu. Ya X dulu, yang mudah, dia adalah GLB ya, X ya. Berarti VX sama dengan VX ya. V0 cos theta gitu ya. Nah, ini bisa aja. V0 nya 20, cos theta berapa? Yang kita tahu adalah sin, bikin aja dulu. Ini segitiga siku-siku ya. Gambar agak susah. Ini 37, ini satu sudut istimewa 53. Depan 37 itu 3, ini 4, ini 5 gitu ya. Nah, berarti kalau cos theta, thetanya adalah 37, maka cos nya itu adalah 4/5 gitu ya. Inilah 4/5 menjadi 16 meter per sekon. 20 coret 4 kali 4 16.
Oke, teruskan. VE. Kalau VE, dia GLBB. Sehingga kita pakai persamaan dari GLBB gitu ya. Apa persamaannya? Persamaannya adalah V0Y min GT. Kan gitu ya, min GT. V0Y-nya apa? V0 sin theta min GT. V0-nya 20, sin theta-nya tadi ada ya 0,6 min 10 kali 0,4 T-nya. Ini ya, T-nya 0,4. Jadi 20 kali 0,6 adalah berapa? 12 ya. 12 min 0,4 kali 4, 14. Jadi jawabannya 8 meter per sekon. Sekon aja ya. Nah, diketahui nih, yang X-nya ada 16, yang di komponen Y-nya ada 8. Nah, karena dia punya kecepatan saja, jadi gitu ya. Jadi kita harus resultankan. Gimana resultannya? Resultannya sama dengan akar Vx kuadrat tambah Vy kuadrat. Akar 16 kuadrat tambah 8 kuadrat. Ini ya, akar 256 tambah 64. Sama dengan akar 320 gitu ya. Nah, kira-kira ini bisa jadi, ini tuh bisa 64 kali 5 atau 8 akar 5 meter per sekon ya, sehingga ini jawabannya. Jadi kecepatan bola pada saat 0,4 sekon adalah 8 akar 5 gitu ya. Lanjut. Contoh soal 2. Soal 2, kita lihat sebuah peluru ditembakkan kecepatan awal 100 meter per sekon. Ya. Nah, tulis dulu, selalu tuliskan, oke. V0-nya sama dengan 100 meter per sekon. Jika sudah elevasinya alfa sama dengan 53 derajat, berapa G-nya 10? Berapakah perbandingan? Nah, lihat ya perbandingan ya antara tinggi maksimum dan jarak terjauh. Tentunya H per X. Nah, tadi adanya apa? Tadi yang sudah ada adalah X per H sama dengan 4 per tangen alfa. Lalu tinggal kita balik. Tinggal tangen alfa per 4. Nah, alfanya berapa? Alfanya 53. Tadi ingat nggak? Segitiganya. 37, 53, gitu ya. Depannya ketiga, 4, 5. Nah, kan kita lihat alfanya 53. Tangen itu apa? Tangen itu adalah depan per samping ya. Depan per samping. Dia menjadi berapa? 4 per 3 ya. Jadi tangen adalah 4 per 3 per 4 gitu. Coret-coret. Jadi 1 per 3. Oh, perbandingan lah 1 banding 3 gitu ya. Oke, lanjut. Soal nomor 3. Apa saja diketahui nomor 3? Nah, lihat soal nomor 3. Pada suatu tendangan bebas dalam permainan sepak bola gitu ya. Bola mencapai titik tinggi pada saat berada di 45 meter ya. Jadi tertingginya adalah 45 meter. H sama dengan 45 meter. Waktu dibutuhkan menunggu bola ke permukaan tanah. Oh, dari atas nih, dari atas. Ini ada gambarnya nggak? Nggak ada ya? Oke. Dia pengen ke bawah gitu ya. Berapa? Jadi dari sini dia pengen ke bawah. Berapa nih waktunya nih? Di atasnya itu adalah 45. Ya, 45. Berapa katanya? Waktu ya. Nah, waktu dia dari atas ke bawah sama dengan waktu dia dari bawah ke atas kan gitu ya. Kalau di parabola ya. Maka waktunya pakai yang ini aja, yang TAB sama dengan akar, apa tadi? 2H per G. Kenapa? Karena dia tidak tahu lah H-nya. Akar 2 kali 45 per 10. 10 ya. Berarti sama dengan akar 9, sama dengan 3 sekon. Ya? Oke, mudah ya. Lanjut. Ada lagi? Oke, masih ada ya. Contoh nomor 4. Sebuah benda jatuhkan. Nah, ini ada gambarnya. Misalnya ada pesawat terbang. Misalkan ini ada suatu
apa gitu yang dijatuhkan ketinggiannya ini H-nya harus sama dengan 190 meter horizontal ya. Nah, artinya ada satu benda secara horizontal ini kesininya lurus ya tembak ini ya. Ini berarti tadi apa yang keberapa tadi? Sama jenis yang kedua ya dari parabola. Kecepatannya adalah 710 per jam. Berapakah jarak benda terjatuh terhadap X? Nah, ini berapa X ya? Dari sini ke sini X berapa? X adalah GLB, jadi kita pakainya GLB ya. Nah. Sebelumnya kita ubah dulu ini. Ingat kemarin gimana caranya? 710 km per jam yang minggu lalu. Kita buat di bawah kilometernya. Ini meter, jam di atas, di bawah sekon gitu ya. 1 kilo 1000 meter. 1 jam 3600. Nah, coret 0-nya 2. 72 6 36 2. Nah, berarti 200 ya. Berarti inilah 200 meter per sekon. Atau dalam 1 sekon dia udah bisa mencapai 200 meter. Wah, luar biasa sekali ya. Ya, pesawat namanya ya. Oke. Gimana X? Nah, karena di X dulu lagi LB, maka X sama dengan V, gitu ya, V kali T. Nah, V-nya VX ya. Nah, VX-nya ada kan? Ada VX-nya nih, VX 200. Cuma kita nggak tahu berapa T-nya. T-nya harus kita cari dulu. Nah, T dari atas ke bawah sama dengan dari bawah ke atas ya. Maka T-nya sama dengan akar 2H per G. Ini pakai ini aja yang paling gampang. Akar 2 kali 490 per 9,8 gitu. Ini diakarin menjadi akar apa nih? Akar 100 gitu ya. Kemudian 10 sekon. Ah, masukin berarti tinggal VX tadi berapa? VX 200 gitu ya, meter per sekon. T-nya 10 sekon. Berarti tinggal 2000 meter atau 2 km. Jadi jaraknya itu 2 km nih dari awal dia nembak sampai ke titik jatuhnya. Seperti itu. Kita teruskan. Nah, ini soal nomor 5. Nah, ini ada suatu benda bermasa 50 kg ditembakkan dengan kecepatan awal. Nah, ini ada cepatan awal di sini ya. Ini adalah V0-nya 40 meter per sekon. Sudutnya 30 derajat. Berapa energi total di titik tinggi dan sini nih berapa energi totalnya. Ingat ya, energi itu punya dua komponen. Punya komponen ini ya, energi kinetik, punya komponen energi potensial. Lalu kita harus cari satu persatu. Ya, EK dulu. Energi kinetik adalah setengah MV kuadrat. Ya, jadi kita butuh V. Nah, V-nya berapa di tinggi tertinggi gitu ya. Jadi itu kita bahas di awal, maka bahwa di titik tinggi V-nya hanya ada VX karena VY-nya bernilai 0 gitu ya. Dia nggak punya VY, hanya punya VX aja udah. Di sini langsung ya, V0-nya 40, cos theta, theta-nya 30, berapa cos theta? Nah, cos theta, cos 30, berapa cos 30? Setengah akar 3, berarti jadi dia 20 akar 3 gitu ya, meter per sekon. Masukin sini berarti setengah M itu massa ya, 50 kg. V-nya adalah 20 akar 3 dikuadratkan. Berapa nilainya? Dia menjadi 30.000 joule gitu ya. Nah, energi ya, joule satuannya. Kita udah bahas di materi besaran dan satuan. Lanjut. Energi potensial itu sama dengan MGH. Nah, ada H-nya, kita harus nyari H-nya dulu. H-nya dari mana? Ingat yang kemarin, yang tadi kita bahas. Ingat ya, H-nya sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Gitu ya. Masukkan V-nya 40 kuadrat sin theta, sin 30 itu setengah, berarti setengah kuadrat atau 0,5 kuadrat per 2 kali 10. Gitu ya. 10 saja kita pakai lagi. 20 meter gitu ya, kalau diteruskan. Berarti ini M-nya 50, G-nya 10, H-nya 20. Dia menjadi 10.000 joule. Nah, tinggal jumlahkan. 10.000 sama 30.000. Maka R total sama dengan 40.000 joule atau 40
kilojoule. Ya. Oke, teruskan. Nah, soal terakhir. Kita lihat di sini soal pesawat ini sama kayak tadi ya. Soal pesawat pada ketinggiannya beda, ini 500 meter. Ini 500 meter. Terus nah, dia pengen ke truk ya, ke truk. Truknya punya kecepatan juga 36 km per jam. Berapakah jarak pendatar ini antara truk sama pesawat? Nah, jadi truknya juga berjalan ya, gerak truknya. Truknya 36. Kita ubah dulu. Tadi itu berapa tadi? Ini tadi 200 meter per sekon. Ini pun ini kalau diubah menjadi 10 meter per sekon itu ya, si 36 ini. Lanjut. Ya. Pertama, karena dia x, x itu GLB, kita cari dulu. X itu sama dengan V kali T, kan itu ya, V-nya Vx. Nah, permasalahan yang jadi pembahasan di sini adalah bahwa Vx-nya ini lah bukan cuma V pesawat, tapi juga V pesawat dan truk gitu ya, atau disebut dengan V relatif. Sudah kita bahas tuh. Sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya tentang kecepatan relatif ya, seperti itu ya. Berarti ini adalah x sama dengan v relatif kali dengan t gitu ya. Nah, karena dia berjalan yang searah, maka ini menjadi v pesawat dikurang v truk. Ya kan, dia searah. Kalau tapi kalau dia saling mendekati, dia menjadi dijumlahkan ya. T-nya ingat ya, t-nya t dari bawah ke atas sama dengan t dari atas ke bawah. Akar 2H per G gitu ya. Ini berapa tadi? 200 min 10 gitu ya. Akar 2 kali 500 per 10. Ini 150. Ini berapa? Akar dari 100 ya. Berarti hasilnya 1900 meter atau 1,9 meter. Ya. Baik, seperti itu penjelasan tentang gerak parabola. Silahkan dipelajari kembali untuk diskusinya. Kita akan berdiskusi via Google Classroom. Silahkan ditanyakan poin-poin mana saja yang belum dipahami dan kerjakan LKPD yang disediakan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.